Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Masa Studio. Kali ini saya akan merdesain ulang logo seperti ini ya. Ini karena konsumen ngirimnya seperti ini, yaitu fill-nya fill bukan vektor ya. Jadi kalau diperbesar ini agak burem kayak gini ya. Ini karena untuk kebetulan bikin logo 3 dimensi, jadi harus vektor ya, biar fill-nya harus vektor biar gambarnya enggak buram seperti ini. Karena konsumen enggak ada fill vektornya, adanya fill seperti ini, fill JPEG atau PNG. Jadi saya akan meredesain ulang ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Oke, langsung saja saya akan mulai. Itu pertama dari gambar ini dulu. Nah, ini untuk saya cuma apa ngasih saran ya. Ini untuk logo kapasnya ini sepintas kayak gambar orang ya, orang lagi senyum ya, ini sepintas seperti itu. Nah, terus saya cari referensi ini seperti ini ya. Saya akan modif sedikit ya, mudah-mudahan cocok. Kalau nggak cocok ya, saya akan kembalikan seperti ini lagi. Saya ambil referensi seperti ini kapasnya ya, biar nggak kelihatan seperti orang senyum. Oke, saya akan mulai meredesainnya. Ini saya mulai dari sini dulu. Oke, mungkin segini cukup ya. Kita akan rapikan, sesuaikan.
Oke, alhamdulillah ini desain ulang sudah selesai ya. Ini yang sudah saya redesain ulang, fill-nya sudah berbentuk vektor dan apabila saya perbesar beribu-ribu kali pun nggak akan pecah ini ya. Ini karena sudah berbentuk fill vektor. Beda sama ini kan masih JPEG ya. Kalau diperbesar ini pasti agak buram kayak gini nggak jelas. Oke. Ini kenapa padinya saya nggak bikin sama kayak gini, ini kan kayak agak longgar ya di sini ya. Nah, ini saya bikin apa rapat ya, karena kalau padi kan masih ada batangnya ya. Jadi kalau kayak gini ini kan kesannya padinya nggak ada batangnya ya, jadi apa berserakan ya. Jadi saya bikin seperti ini, saya bikin rengket ya atau rapat. Terus ini padi dan kapasnya saya bikin ini, saya nggak kasih ini ya, nggak kasih kayak gini karena ini kesannya kayak logo apa, kayak orang tersenyum ya. Nah, jadi saya bikin kapasnya seperti ini. Ini sudah mewakili kapas ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, ini insya Allah sudah simetri ya dari segi ini apa? Ini bintangnya ya. Bintangnya sudah pas tengah ya. Ini saya luruskan biar pas tengah nih seperti ini ya. Nah, jadikan simetri. Saya ambil dari sini ya, ini kan sudah simetri ya, bintangnya sama ini sudah simetrikan kanan kirinya, insya Allah udah pas. Kalau ini yang aslinya kita coba diukur, misalnya di sini ya, ya ini udah juga sudah simetri ya. Nah, ini seperti ini penampakannya. Kita kasih background. Nah, ini seperti ini ya, kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini kalau menurut saya ini kan warnanya di sini nggak hitam banget ya. Kalau menurut saya ini lebih baik dikasih warna hitam ya, karena saya belum izin. Jadi ntar saya kontak sama orangnya, kalau boleh hitam ya saya hitamin, kalau misalnya enggak ya cuma seperti ini saja. Ini kan kalau yang lain kan, kalau yang lain kan hitam ini ya. Nah, sedangkan ini agak kayak semu abu ya. Nah, saya untuk padi dan apa untuk padinya saya nggak bikin gradasi seperti ini karena ntar kalau di tiga dimensi saya nggak bikin gradasi ya. Begitu juga dengan ini ya, yang kapasnya ya, jadi satu warna, ini satu warna semua antar ya. Ini kan cuma di apa di tampilan sininya. Seperti ini ya. Oke, kita akan kalau padi saya bikin gradasi nggak apa-apa ya. Ya coba. Ini gradasinya oke lah, kita nggak bikin gradasi ya, seperti ini saja.
Nah, ini kan ada kayak line-nya ya. Kita akan coba bikin line-nya. Ini kan kalau gini ada yang apa? Tengahnya enggak nyambung. Kita bikinkan saja biar ntar orangnya bisa milih mau yang mana. Coba kita ukur atau kita kecilin lagi. Nah, segini mungkin cukup ya. Nah, kalau kayak gini kan menurut saya itu kurang rapi ya. Jadi saya akan tengahnya langsung gabungin saja ini. Jadi saya hapusin. Nah, seperti ini mungkin jadi lebih rapi ya. Ini menurut saya ya. Ntar saya konfirmasi sama orangnya apabila setuju ya. Akan saya buatkan seperti ini. Oke, sebentar ini kan di sini kayaknya nggak seimbang ya. Jadi saya akan yundo dulu. Saya ulangi. Nah, coba saya akan perbesar sedikit. Nah, mungkin segini ya. Oke, biar agak imbang. Ini tengahnya saya hapusin. Nah, jadinya seperti ini ya. Ya, sebentar. Ini file aslinya. Nah, ini jadi ada dua ya. Yang ini ada line-nya. Terus yang ini enggak, yang ntar tinggal dipilih saja. Saya akan konfirmasikan kepada orangnya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.